Dan Allah subhanahu wa ta'ala, coba anda buka, ini penting dilihat ya, surah Asy-Syura. Surah nomor 42 ayat 37. Surah nomor 42 ayat 37. Coba lihat ini teman-teman sekalian. Potongan ayatnya kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa'i'audh minasyaitan wa'idha ma'gadibu hum yagfirun. Dan salah satu sifat hamba-hamba Allah yang Allah puji adalah pada saat mereka marah, segera mereka memberi maaf. Coba bayangkan. Tidak Allah bilang, mereka lampiaskan. Allah tidak mengatakan, hamba-hambaku kalau kalian marah, lampiaskanlah. Dan biasa ada orang biasa bahasakan begitu ya. Kalau marah udah lampiaskan, teriak-teriak aja. Misalnya, na'udzubillah. Ya. Subhanallah, orang kalau lagi dua orang kita temukan bertengkar. Misal, kita tidak tahu, lagi pinggir jalan ada orang ribut, ngobrol berdua. Kalau kita temukan yang satu tenang, yang satu emosional, walaupun sebenarnya yang salah ini yang tenang. Mungkin karena dia salah, dia diam aja dimarahin misalnya. Saat kita lewat, spontanitas yang terjadi apa? Kira-kira siapa yang kita anggap baik dan siapa yang kita anggap buruk? Spontanitas saja. Orang kan pasti menganggap yang diam itu, baik, dan yang emosionalnya pasti tidak baik. Padahal sebenarnya mungkin dia benar. Di saat misalnya, contoh yang lain, orang tua, dia marah dengan anaknya. Dengan jalan tempat di halayak umum misalnya. Padahal sebenarnya orang tuanya mungkin benar, mungkin anaknya buat salah. Tapi di saat dia bilang, kamu itu begini, begini, ibu gak suka, ayah gak suka, misal contoh. Kira-kira penilaian orang pada saat itu, apakah membenarkan ayah dan ibunya? Spontannya kita bicara, enggak. Gak bakal mungkin. Pasti orang akan menilai itu buruk perbuatannya. Padahal sebenarnya orang tuanya mungkin benar. Di saat atasan marah-marah sama bawahannya, mungkin dia benar. Anda punya perusahaan mungkin ya. Teman-teman di Japnas mungkin tidak asing dengan ini. Punya perusahaan. Tapi di saat ada pegawai Anda marah, Anda marah-marah dengan pegawai Anda. Maka yang terjadi apa? Yang lain pegawai akan menilai buruk Anda. Walaupun Anda benar. Akhirnya orang menilai, benar sih atasan saya, tapi emosional ya. Nah, pasti benar jadi kayak gitu. Ya kan? Sekarang, lalu Anda mengatakan, lalu bagaimana menghadapi Ustaz? Kalau anak sedang buat salah, orang lain buat salah, ya. Dari tadi saya kasih contoh di pinggir jalan, misalnya ada orang utang tidak bayar lah atau apa. Atau pegawai lagi buat salah, apa yang harus kami lakukan? Contohnya apa yang disebutkan dalam hadis Bukhari. Pada saat ada orang-orang Yahudi lewat di hadapan Nabi SAW, apa yang mereka bilang? Sengaja loh ya, di halayak umum, di jalan raya ini. Yahudi-Yahudi itu dengan suara keras mengatakan, Assalamualaikum. Bukan Assalamualaikum ya. Assalam artinya keselamatan. Assam artinya kematian. Doakan Nabi keburukan. Dan mereka berharap, ya, mereka berpikir Nabi gak dengar. Karena di jalan raya orang semua dengar Aisyah radhiyallahu anha sedang ada di situ. Lalu kata Aisyah, "Assamu wal la'natu 'alaikum." Semoga kematian dan laknat untuk kalian. Aisyah marah. Bagaimana bisa orang ini, orang Yahudi ini memancing atau mengucapkan doa buruk untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam? Coba lihat. Sekarang yang dituju oleh orang Yahudi siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi lakukan? Nabi itu tuh Nabi, Raja. Dan semua Nabi-Nabi, teman-teman sekalian, Allah berikan kekuatan fisik 10 laki-laki. Bisa melawan sendirian, bisa mengalahkan orang-orang ini. Gitu ya. Tapi apakah Nabi SAW melakukan itu? Tidak. Nabi SAW justru mengingatkan Aisyah, mengatakan, tenang hai Aisyah. Aisyah langsung mengatakan, ya Rasulullah, tidakkah Anda dengar apa yang mereka ucapkan? Waktu itu Nabi SAW kebetulan jawab, wa'alaikum. Dengan sangat tenang. Artinya apa? Untuk kalian juga. Kan begitu. Kalau Anda bilang, Assalamualaikum, semoga keselamatan untuk kalian. Kita bilang apa? Waalaikumsalam. Waalaikum artinya untuk kalian juga gitu. Nabi SAW waktu didoakan buruk tadi, Assalamualaikum, semoga kematian untuk kalian. Kata Nabi SAW, Waalaikum. Tenang. Ya, untuk kalian juga. Gitu lah. Maka Nabi SAW mengatakan, tenang hai Aisyah. Tidakkah kau dengar apa yang sudah saya ucapkan? Artinya, Nabi SAW sebenarnya membalas, tapi tidak dengan emosional. Dan ini sebenarnya, maaf tanda kutip saya bahasakannya, ini lebih menyakitkan bagi orang yang niat jahat dengan kita. Kalau dia ingin memancing emosi kita, tapi kita tidak terpancing emosi,
Dia lebih sakit hati orang itu. Coba pikirkan. Jadi tidak perlu kita terbawa dengan arus emosional itu. Benar-benar buyar semua ide, buyar semua kebaikan-kebaikan yang ada pada diri kita. Lalu Nabi SAW mengatakan, ketahuilah doa kita kepada Allah untuk mereka sampai. Doa mereka kepada Allah untuk kita tidak sampai. Tidak akan berbahaya doa mereka itu. Tapi doa kita kepada mereka, kepada Allah untuk mereka itu berbahaya, bisa sampai. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memuji orang-orang yang bisa mengontrol emosinya. Dalam surah Al-Imran surah nomor 3 ayat 134. Anda bisa buka juga ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, potongan ayat ya. Wal qadhimin al-ghayza wal 'afina 'anil nas, wallahu yuhibbul muhsinin. Dan orang-orang yang menahan amarahnya, kita langsung ambil saksi bahasannya ya. Ini ayatnya, potongan ayatnya awalnya ada gitu. Tapi kita langsung masuk ke potongan tentang masalah emosinya. Dan orang-orang yang bisa menahan amarahnya, kadhimil ghayl, artinya dalam pemahaman orang-orang Arab adalah orang yang menahan emosinya sementara dia punya kekuatan, kebenaran untuk membalas. Itu kadhimil ghayl. Allah justru mengatakan kadhim. Ghayl itu emosi yang tidak terkontrol. Emosi yang memiliki power, ya, kekuatan untuk membalas gitu. Ya. Dan kesempatan. Namun dia tidak lakukan. Kadhim, dia tahan. Ghayl, emosi tadi itu ya. Allah puji. Kemudian Allah mengatakan, wal'afina an-nas, yang suka memaafkan orang. Allah yuhibbul muhsinin, dan Allah suka dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Oleh karena itu kita harus paham tentang masalah ini. Bagaimana Islam mengajarkan atau memberikan gambaran tentang emosi ini. Kalau gitu sur kita nggak boleh marah sama sekali. Ya, jawabannya ya. Kecuali tadi pada saat ya Allah Subhanahu wa ta'ala atau hak Allah Subhanahu wa ta'ala atau agama Allah atau Rasulullah SAW dihina, dilanggar. Itu baru kita marah. Kita marah karena Allah. Selain daripada itu tidak ada. Anak juga. Untuk apa kita emosional? Sekarang anak Anda naik pohon misalnya. Anda marah dengan dia. Kenapa kok naik pohon begini-begini? Misal contoh. Maka anak itu kan makin takut. Dan bisa berefek lebih buruk. Kalau dia kena ketakutan akhirnya jatuh, tergelincir, gimana? Caranya lalu gimana? Nah, Masya Allah pintar benar kamu naik pohon. Pasti kamu pintar turun-turun ya. Misal, dia turun. Pada saat dia turun kita jelaskan. Nah, kalau jatuh dari atas sana, bisa patah tulangnya, bisa sakit kakinya, bisa sobek kulitnya kalau kena ya benda-benda tajam. Nah, itu berbahaya. Jangan diulangi ya, nak. Ini pasti akan lebih mudah diterima oleh si anak, ya. Dan dia merasa dirangkul. Oh, ada orang tua saya. Kadang-kadang ada orang subhanallah lebih sayang dengan gelas baru, piring baru, sendok baru daripada anaknya. Subhanallah. Dia emosional, anaknya dipukul segala macam hanya karena benda ini. Bahkan pernah terjadi di Indonesia. Ada seorang ayah lagi cuci mobilnya, bersih, udah segala macam. Anaknya keluar, habis main tanah belepotan, pegang mobilnya. Anak kecil, 3 tahun, 4 tahun. Dia karena marah, dia sempat pegang ada satu besi gitu ya. Mungkin salah satu kunci-kunci yang dipakai untuk membuka mormor yang ada di mobil atau apa ya. Tapi dalam kisahnya seperti itu, kemudian dipukul tangan anaknya sampai patah. Dalam keadaan emosi, dia tidak kontrol. Akhirnya, dia nyesal sendiri pada saat anak itu sudah tidak bisa menggerakkan tangannya. Gitu ya. Sakit, dan dibawa ke rumah sakit dan harus melalui proses medis. Nah ini, tidak ada manfaatnya. Pada saat Anda kecewa dengan istri, kecewa dengan suami, Anda marah-marah. Manfaatnya apa kira-kira? Enggak mendatangkan manfaat gitu. Kita boleh menunjukkan ketiga sukaan kita. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Ya Rasulullah, saya tahu Anda kalau tidak suka sesuatu dari raut wajah Anda. Atau beberapa sahabat mengatakan kami tahu kalau Nabi SAW tidak suka sesuatu terlihat dari raut wajah beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang kita ralat tadi perkataan Aisyah ya, tapi perkataan para sahabat yang mengatakan kami mengetahui kalau Nabi SAW tidak suka sesuatu bukan dengan marah beliau, tapi kami mengetahui dari raut wajah beliau yang berubah sedikit. Ya, seperti itu. Bayangkan pernah waktu kisah ifk, kisah fitnah Aisyah berzina dengan Safwan, itu kisah yang luar biasa dalam Al-Quran digambarkan dalam surah An-Nur. Waktu itu satu kota Madinah tersebar berita kalau Aisyah selingkuh, coba bayangkan.
Na'udzubillah. Ya. Kita tidak bisa bayangkan kalau ada informasi seperti ini tersebar satu Indonesia, pasangan kita selingkuh, coba bayangkan. Kan berat sekali gitu ya. Walaupun tidak dilakukan, orang sudah nyorotnya, sudah enggak benar gitu. Begitu terjadi. Tapi Nabi SAW menghadapi, saya setiap berulang kali membaca kisah Ifkit, rasanya mau netesin air mata. Bagaimana akhlak Nabi SAW kepada istri dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil sebuah tuduhan dari luar rumah masuk ke dalam rumah. Kalau Anda di luar perusahaan juga masuk ke dalam perusahaan Anda. Atau bahkan dari luar diri Anda ke dalam diri Anda sendiri. Buru-buru kena emosional. Nabi SAW tidak seperti itu. Beliau dengan sangat baik, padahal sudah jelas-jelas ini sudah menjadi gosip yang panas pada saat itu di Madinah kalau Aisyah berzina. Dan indikasi ke situ, karena Aisyah Rana sempat tertinggal dari pasukan, kemudian ada Safwan radhiyallahu anhuma, ada Safwan, ya dia sama Aisyah saya katakan tadi radhiyallahu anhuma, ada Safwan yang ditugaskan oleh Nabi SAW untuk menyisir jalan dilewati oleh pasukan. Jadi Safwan ini bertugas setiap kali kalau pasukan sudah jalan, dia jalan, dia paling terakhir kalau pasukan sudah tidak nampak, dia jalan. Nanti kalau ada tertinggal kendi, perisai, ada barang-barang sahabat yang jatuh, dia yang mengut. Maka tidak ada Aisyah, dia dekatkan untanya, lalu Aisyah naik di atas, lalu kemudian mereka jalan. Tapi sepanjang jalan tidak ngomong apa-apa, terjadi begitu. Maka pada saat tiba di tempat peristirahatan pasukan di tengah siang bolong, Nabi SAW sempat tanya, mana Aisyah? Maka dikatakan sahabat tanya, cari gak ketemu? Mereka pikir Aisyah ditangkap oleh musuh. Waktu itu baru pulang dari peperangan. Subhanallah, lewat. Ya, Aisyah dari jauh, atas unta, ada Safwan yang pegang. Ibnu Abi Salul, kepala munafikin, memang selalu mencari-cari kesalahan muslimin. Apalagi Nabi SAW, dia mengatakan, mana ada laki-laki dan perempuan berduaan begitu lalu tidak terjadi sesuatu. Dia tidak bilang zina, tapi ini sudah jadi berita yang luar biasa. Nabi SAW tidak buru-buru ya menilai istrinya. Aisyah cuma mengatakan, aku heran melihat sikap Nabi SAW sedikit berubah. Biasanya beliau itu lebih ramah, lebih romantis. Ini kok ada perubahan. Sampai Aisyah pun, karena tahu Nabi SAW itu santun, beliau mengatakan, ya Rasulullah, kalau Anda tidak ada hajat dengan saya pulang dulu ke rumah orang tua saya. Maka Nabi SAW mengatakan, baiklah. Nabi antar baik-baik ke rumahnya Abu Bakar. Dan ini sudah menjadi gosip yang luar biasa ini. Bahkan waktu itu sempat tidak turun wahyu. Seingat saya ya, berapa pekan atau sebulan gitu. Ini maaf kalau salah, tapi memang beberapa saat terputus wahyu saya. Tidak ingat pasnya. Tapi yang jelas beberapa pekan itu. Nggak turun wahyu. Ya. Jadi subhanallah pada saat itu, Nabi SAW datang ke rumah Abu Bakar dan bicara baik-baik dengan istrinya. Sambil mengatakan, wahai Aisyah, kalau seandainya kau benar melakukan, tobatlah kepada Allah. Allah Maha Pengampun. Tapi kalau kau tidak lakukan, Allah akan tolong kamu. Masih bisa bicara begitu, coba bayangkan. Nah, kalau Anda mendapatkan gosip tentang istri Anda selingkuh, suami Anda selingkuh, bagaimana kira-kira kalau Anda tidak bisa kontrol emosi? Karena bisa saja kita salah.